Pemirsa, tim penyidik Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus terus mendalami kasus prostitusi online yang menjerat Victor, warga Kota Jambi, yang berperan sebagai mucikari. Saat ini berkas Victor sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi saat ini tengah melengkapi berkas Victor, tersangka prostitusi online yang diamankan polisi pada 28 Desember lalu. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi, Kompol Arif mengatakan bahwa berkas tersangka sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Sementara minggu depan tim penyidik akan mengirimkan berkas tersangka ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat ini tersangka masih ditahan di Rutan Mapolda Jambi. Arif mengatakan pihaknya kini menunggu jawaban jaksa. Jika berkas tersebut dinyatakan P21, maka penyidik akan melimpahkan kasus tersebut atau tahap 2. Saat tersangka dalam kasus prostitusi online ini masih tunggal, yakni Victor menjadi mucikari. Sebelumnya dirinya diamankan polisi saat sedang melakukan aktivitas prostitusi tersebut di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi. Penangkapan tersangka sendiri berawal dari patroli cyber Polda Jambi dan menemukan akun Instagram alfian.v yang diduga kuat menawarkan jasa pekerja seks komersial. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.